Gimana sih cara gambar kucing yang estetik? Kalau gambar kucing kamu masih kayak gini, yuk upgrade style gambar kamu. Pertama, buat lingkaran dengan pensil sebagai patokan kepalanya. Lalu, bentuk spiral di sisi kiri dan kanan lingkaran sebagai patokan tangannya. Habis itu, buat 3 garis seperti bentuk U yang berderet untuk jarinya dan tebelin sisa garisnya. Tebelin lengkungan garis di atas, lalu buat garis seperti huruf V. Lalu, buat garis seperti huruf A, dan garis lengkung lagi di dalam kupingnya, habis itu tebelin garis mukanya. Lalu buat bentuk hati kecil untuk hidungnya, dan untuk matanya, buat garis miring yang tebal dan garis miring lagi yang tipis di atasnya. Nah, untuk kakinya, buat huruf C, lalu persegi panjang di bawahnya. Habis itu, tarik garis lengkung dari bawah tangan kiri ke kakinya seperti huruf L, lalu buat oval yang panjang di atasnya. Nah, ini aku mau buat kucingnya tiduran di atas bantal. Jadi, buat persegi besar di belakangnya dengan sudut yang membundar dan sisi yang melengkung. Untuk kasih kesan empuk di bantalnya, buat masing-masing 2 garis lengkung ke arah atas di samping kucingnya kayak gini. Dan jadi deh.